Banyak pengadaan-pengadaan alat yang menurut saya bisa ditunda setelah semua sekolah ini dalam kondisi baik. Ada. Kalau prioritas. Bukannya alat itu tidak perlu, tetapi perlu mana? Membeli papan tulis berbasis. Itu yang harus kita susun. Kemudian untuk dinas pendidikannya ada? Nggak ada tuh. Nggak ada kesalahan. Bukan kesalahan. Jadi kesalahan di mana jadi? Persoalannya. Prioritas, salah prioritas. Persoalannya adalah kepala sekolah sejak tahun 2009, dan sekolah ini aja udah tahun 2009 dan suka. Semua dan suka. Kemarin baca di surat kabar bagaimana pihak dari saya eksekutif dan beberapa teman dewan yang mengungkapkan rasa keprihatinan empat ini. Seharusnya tidak boleh terjadi sekolah yang buruk ini ada di Jakarta. Wah, seneng banget. Kalau semua udah seneng banget, berarti kan menjadi setuju kalau APBD di pembahasan perubahan nanti menjadi berubah. Beli barang-barang yang bisa ditunda, ya harus ditunda. Kan gitu, kita. Tapi yang papan tulis berbasis IT itu memang diusulkan. Gak usah cari itu data saya cuma cerita. Diusulkan, gak usulkan itu data ada terus. Kita sopan. Jadi gak usah. Maksudnya bahwa usulan dari DKI untuk anggaran total rehat proses anggaran itu kan dari Pemprov ke DKI, Pak. Artinya apakah usulnya di pasal di DPRD dia melihat tidak ada anggaran prioritas PHM dalam pembahasan. Saya nggak ikut bahas, jadi saya tidak bisa menjelaskan.